per hari ini penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan karena ada usaha-usaha untuk berbohong, oleh karena itu dari tiga ini ya, ini kan kita periksa sejak awal. Kalau Kolonel P ini kan awal kita periksa setelah kita dapat info dari Polresta Bandung, kita lakukan pemeriksaan memang di satuannya, di Gorontalo. Nah itu sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari dua saksi lainnya, nah ternyata mulai perlahan-lahan. Oleh karena itu untuk memudahkan, akan ditarik ke, bukan saja ke lokusnya sebetulnya kan ada di Jawa Barat, tetapi ditarik ke Jakarta sehingga dilakukan secara terpusat. Lepas dari motivasinya, tapi kan tadi pasal 340 kan berarti masuk berencananya itu. Nah itu yang menurut saya, udahlah itu tidak bisa toleransi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.